Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardian Elektronik. Kali ini saya dapat servisan ini mobil remote robot ini, gearnya dol. Yuk simak terus video saya sampai selesai. Oke, kayak gini mobilnya. Ini mobil robot. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang cara memperbaiki gear yang dol yang di dinamo itu. Oke, mari kita buka. Nah, kayak gini. Ini skorupnya ada 6 jumlahnya ini. Kalau skorupnya sudah dibuka, kemudian dibuka kayak gini, pelan-pelan saja. Nah, begini. Nah, begini. Nah, tampilannya seperti ini dalemannya. Nah, kayak gini. Oke, tempat dinamonya di sini. Gearnya yang dol itu. Langsung saja dibuka, nggak usah pakai lama. Jadi teman-teman kalau punya mobil kayak gini gearnya dol, ini soalnya sering sekali yang kayak gini dol itu. Jangan panik, kayak gini caranya memperbaikinya. Ini dibuka kayak gini. Nah, itu dinamonya. Terus gearnya yang itu. Nah, itu gampang sekali lepasannya soalnya sudah dol. Caranya memperbaikinya sederhana sekali. Nah, kayak gini gearnya. Pertama-tama siapkan kabel kayak gini. Nah, kayak gini, sembarang kabel lah pokoknya. Lalu teman-teman ambil 3 apa 2 serabut gitu. Kayak gini, diputer-puter gini. Nah, begini. Hati-hati, jangan sampai menusuk tangan kabelnya soalnya tajam. Nah, kayak gitu, terus dimasukkan lubangnya gearnya itu. Nah, begitu. Terus dipotong. Nah, begini. Terus habis gitu diputer. Nah, biar supaya enggak cepat lepas, kemudian ditancapkan lagi. Nah, kayak gini. Nah, ini agak seret ini. Pasti enggak akan lepas. Nah, gini. Oke, gitu aja, simple pokoknya. Kalau sudah begini, dipasang kembali.
Nah, begini. Pasang kembali. Pokoknya cara ini sederhana sekali dan simpel. Jadi nggak usah beli gear lagi atau cari-cari di rongsokan gear-gear kayak gitu, nggak usah. Cukup diakalin kayak gitu saja. Terus dikembalikan lagi skrupnya seperti biasa. Kalau sudah dirapikan kembali kayak gini. Saya kira sudah cukup sekian dulu. Mudah-mudahan video yang kali ini juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terus berkreasi, jangan patah semangat, ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah terpasang semua kayak gini, ntar tinggal dicoba. Baterainya agak low ini. Belum saya cas tadi soalnya. Ini coba di on-kan dulu saklarnya. Nah, itu lebih kenceng dari tadi daripada yang pertama tadi ya teman-teman. Soalnya yang pertama tadi los terus soalnya gearnya dol. Jadi kalau ditaruh di tanah nggak bisa jalan. Udah. Cukup sekian saja. Sekian dulu. Sampai ketemu lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.